Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So for this semua jumpa channel ni, aku Jidin. So basically channel kecil kita ni tentang lifestyle lah, makanan, minuman, travel, amuasi, renew, pets, pokok, semua benda lah aku nak share channel aku ni. Sebab apa orang kata hidup ni kan cuma sekali, so tak salah kan kalau kita nak enjoy semua benda. So Alhamdulillah, insyaAllah malam ni kita diberi kesempatan untuk menu-menu, untuk review menu daripada Tea Life. Tapi agak pelik sikit, dia ada 3 menu baru. Tapi bila aku tengok, satu tu menu lama sebenarnya. Tapi dia kata, dia remark as a new menu. So aku pelik. So mungkin ada dalam ni yang tengok, yang staff-staff Tea Life yang tengah tengok channel kecil kita ni, nak tahulah apa yang menyebabkan menu yang satu tu jadi menu baru sedangkan nama dia menu lama. Mungkin ada upgrade apa-apa kah. Okay guys, without further ado, nak tahu menu apa kita nak review ni, stay tune video sampai habis, okay? Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni daripada Mentari Mall, Petaling Jaya. Thank you God korang guys, cantik packaging korang. Hopefully air dia tumpah ya. Hopefully. Thank you so much. Okay, dia ada 3, which is pertama adalah strawberry pearl milk tea. Actually classic milk tea, Tea Life tu dicampur dengan strawberry. Okay, actually dalam gambar nampak pink tau, tapi kat sini tak nampak pink sangat. Dia lebih kepada peach teh tarik gitu. Okay, yang ni adalah, ha, yang ni lah yang kontroversi guys. Ini adalah strawberry pudding smoothie. Actually menu ni menu lama. So aku tahu kenapa dia jadi menu baru, aku tak tahu. Okay, yang staff-staff Tea Life yang tengah tengok ni, sekejap ya, cuba korang komen sikit. Ha, okay. Yang ni adalah strawberry pearl smoothie. Strawberry pearl smoothie, strawberry pudding smoothie, strawberry pearl milk tea. Okay guys, aku nak stop kejap sebab aku nak buat thumbnail. Okay. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. So kita nak try menu yang baru ni. Pelik je, aku rasa menu lama tau. Tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. This is one of my favourites. Selain daripada klasik pearl milk tea, yang ni my favourite juga. Kalau aku rasa hari tu aku tak nak akan kenyal-kenyal kan, nak just terus hisap hidup, telan kan. Aku ambil yang ni lah. Sedap, dia macam yogurt-yogurt sikit. Kalau betul lah rasa lama dia. Bismillahirrahmanirrahim. No comment. Sama, aku rasa sama. So staff-staff Tea Life yang tengok ni, boleh tak boleh terangkan tak kenapa dia as a claim as a new, I don't know. Sedap, this is one of my favourite Tea Life menu, 10 out of 10. Memang sedap sangat, cuma aku pelik kenapa dia kata menu baru tu je lah nak cakap. Okay, kenapa dia menu baru, memang sedap. Jadi kalau tahu menu lama memang aku tak try, memang tadi memang sedap gila. Sedap sangat. Okay, jadi gitulah, strawberry pearl milk tea. Okay, dia tak ada puding, dia ada pearl. Dia macam klasik pearl milk tea tu campur dengan strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Ini smoothie ke? Dia bukan smoothie. Dia milk tea. Teh tarik campur dengan strawberry. Rasa dia unik lah. Fun. Fun taste. Maksudnya unique taste. Dia macam teh, tiba-tiba kau tumpah yogurt strawberry dalam tu. Macam tu rasa dia, tak pelik. Cuma teh tarik korang sekarang dia jadi macam masam-masam. Macam yogurt. Teh tarik yogurt. Macam tu lah. Sebab dia masam. Lupa nak cakap, yang semua ni aku letak 50% sugar je. So manis je, still manis. So siapa rasa nak cut sugar tu, aku rasa 30% pun dah okey dah. Okey lagi, 50% pun dah manis. Aku rasa kalau kau ambil 30% pun okey. Nak ambil 100% sebab aku rasa tak berbaloi sebab dah bayar mahal, it's up to you. Aku cakap dah, 50% ni still dah manis dah. Tapi kalau 100%, kalau kau rasa manis juga, meroyan manis sangat, janganlah membebel ya.
tiba kena meroyan. Ini adalah strawberry pearl smoothie, okey. Macam ni dia letak puding kan, mula-mula tadi. Yang ni digantikan dengan pearl. Okey, aku rasa tak ada beza pun. Kan? Macam aku cakap lah, kalau kau rasa macam malas nak kunyah-kunyah, kenyal-kenyal kan, rasa menyampah, ambil puding. Tapi kalau rasa hari tu macam kau tak nak makan, tapi kau nak isi perut kau dengan benda yang macam boleh mengenyangkan, aku rasa pearl ni lebih kenyang daripada puding tu. Ya, wifi ni tak ada beza pun. Tiba-tiba rasa bodoh pula. Tiba-tiba rasa macam lah, just tambah strawberry je lah. Itu je lah yang kau boleh expect, betul tak? Semua ni rasa masam, tapi tak rasa masam sangat. Macam-macam. Pernah tak minum yogurt bliss? Yang botol air yogurt bliss tu, kau yang rasa strawberry, rasa dia macam tu. Sebiji macam tu, cuma dia buat smoothie. Kau blend dengan ais, lepas tu tambah pearl milk tea. Lepas tu kau tambah yogurt bliss tu dalam teh tarik, teh ais. Yang ni kau tambah yogurt tu, kau tambah puding mango. Puding tu ada puding apa ni, macam puding telur. Semua sedap. Bagi aku untuk menu-menu ni, menu-menu macam menu-menu kelakar. Bukan menu kelakar, macam menu-menu macam mana? Tak tahu cakap apa, tapi bagi aku sedap. Cuma tak ada benda baru pun. Just kau tambah menu setiap, kau tambah strawberry setiap menu yang dah ada sekarang ni. Aku rasa semua menu-menu ni dah ada dah kat TLF asalnya, cuma dia tambah strawberry. Tapi aku rasa sedap. Aku bagi semua 10/10 sebab memang favourite aku puding ni. Memang favourite gila. Sampai tak pernah try kan, boleh try. Aku rasa tak mahal pun kalau kau wang in dalam RM9 lebih. Tak silap akulah, kan ni lush ni. Semua lush aku ambil. Let's say lah, jadi saya ada duit RM10 je. Tak pernah rasa tiga-tiga. Yang mana jadi suggest? Aku suggestkan ambil yang original ni, yang biasa punya. Memang sedap gila. Okay, memang sedap gila. Kau kena try ni, okay? Okay guys, alhamdulillah video kita simple saja. Actually ada satu lagi kedai buat menu baru dorang, which is 5 days ago chat time. Tapi dia tak ada buat promo dekat dalam Panda, that's why aku tak review. So for this ada review, aku tengok dia nampak cantik sangat. Sebab dia dragon fruit tau, macam wah comelannya. Tapi aku tak review sebab dah 5 days ago. Aku tunggu juga dia buat promo. Bagi voucher aku tak ada voucher pun. So for this rasa dah chat time punya menu baru tu, apa kata korang komen kat bawah, tinggalkan komen-komen sedap ke tak. Tapi aku rasa nampaknya sedap sebab dragon fruit kan. Okay guys, alhamdulillah video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi dan hai guys. Jangan lupa macam biasa, sebelum korang pula, tekan subscribe, like video ni, share dan komen lah banyak-banyak. InsyaAllah kita akan saling berbalas-balas komen di bawah, di ruangan section komen bawah. Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Jaga diri. Assalamualaikum. Stay safe. Bye.